aja. Kita sedang menunggu MTR ya, kita sudah stay SMP Jakarta itu, mereka datang, MTR-nya datang ya. Ini jurusan Lock Point dan Lock Point, nanti kita turun di Yautong, Yautong pindah ke jurusan Diamond Hill ya, dua kali ya, nanti kereta dua kali ya, berarti ya. Oke. Hari terakhir saya ngopi di ini, insya Allah di sini yang akan menyambut kita sudah akhirat ya. Oke, sekian. Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar dimanapun Anda berada, sahabat Facebooker, sahabat NaksDNA, dan juga sahabat Kendor dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat berjumpa dengan saya Pak Edi Sugianto dari NaksDNA Institute of Quantum Mind Technology www.naksdna.com. Sahabat, saat ini saya masih berada di Hong Kong. Tepatnya saya menginap di Queen's Hotel di distrik Tsai Ing Pun. Insyaallah besok tanggal 4 Desember ya, hari Rabu, kita sudah balik ke Indonesia ya, terbang insya Allah jam 9 pagi ya, kita terbang ya. Nah, dalam kesempatan kali ini ya, dalam live stream kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai event gratis atau free event yang kita selenggarakan di Telegram, yaitu mengenai pengijazahan ilmu getar sukma ya. Dalam sesi pengijazahan itu juga termasuk adalah pembangkitan ya. Sedangkan untuk aplikasi dan cara penggunaannya tidak akan saya jelaskan di Telegram, tapi saya jelaskan di sini ya, di live stream ini. Sedangkan untuk pembangkitan dan juga untuk aktivasinya ya, pembangkitan dan aktivasi daripada keilmuan dan juga kalimat-kalimat kuncinya akan saya bagikan di Telegram grup Jagat Rezeki Club ya. Nah, sebagaimana sudah saya infokan tadi ya, sudah saya infokan di timeline saya di Facebook dan juga di beberapa fan space dan juga grup NaksDNA ya, yang terkait NaksDNA, grup-grup saya dan juga fan space saya, sudah saya infokan mengenai event ini ya. Event ini real ya, 100% free ya,
100% ya, one 100% ya, 100% gratis ya, free. Nah, di situ saya tuliskan ya, ini di antara manfaatnya adalah insya Allah ya, insya Allah satu untuk proteksi diri dan keselamatan ya. Yang perlu diingat bahwa ini adalah ilmu terkait dengan ikhtiar batin ya, terkait dengan ikhtiar batin. Artinya dengan menggunakan amal-amalan ataupun ilmu-ilmu yang seperti insya Allah ya, insya Allah doa kita untuk memohon keselamatan dan juga perlindungan akan mendapatkan pertolongan Allah ya. Karena ilmu ini sebenarnya hakikatnya adalah bagaimana kita belajar untuk melakukan doa yang makbul sebenarnya. Jadi ilmu-ilmu batiniah itu semuanya saja, dari aliran apapun, dari jenis apapun, dan juga dari kalimat apapun yang digunakan ya, atau bacaan apapun, atau teknik apapun, sebenarnya adalah sebuah teknik ya. Semuanya itu adalah dalam rangka kita itu supaya dalam saat melakukan doa, saat melakukan doa itu mencapai kondisi-kondisi yang makbul sehingga dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah. Itu intinya di situ. Jadi setinggi apapun ilmu kita ya, setinggi apapun ilmu kita, yang perlu dipahami adalah semua itu terjadi biiznillah, terjadi karena seizin Allah. Jadi tidak ada ilmu yang melebihi kuasa ilahi, tidak ada. Yang kita jalankan dengan semua yang kita miliki ini semuanya hanyalah kita menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Allah melalui para rasul dan juga para nabi dan juga melalui para ulama-ulama dan juga para ahli-ahli spiritual dan juga para orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah mengenai keilmuan ini, misalnya oleh para arif bijaksana ya. Jadi ini semua intinya adalah bagaimana kita dapat terkoreksi dengan daya kuasa ilahi, dan di situ kita memohonkan apa yang menjadi harapan dan impian kita ya. Kondisi ini adalah terkait dengan kondisi kesadaran ya, kondisi kesadaran di mana saat itu doa-doa kita menjadi makbul ya. Jadi itu intinya ya. Jadi kalau ada yang belum ngerti, biasanya orang apalagi di Facebook ya, belum ngerti itu kan belum tahu, tidak tahu tapi sok tahu gitu kan. Maka sambil kemarin bikin status tempe aja lah ya kan. Begitu kita nulis gendam, dipikirnya wah ini ngajarin penipuan. Itu kan sok tahu. Ya, tidak tahu tapi sok tahu. Sabda gendam di kita berbeda dengan gendam yang di luar. Sabda gendam atau ilmu apapun yang saya ajarkan hanya dapat digunakan untuk kebaikan. Hanya dapat digunakan untuk kebaikan. Di sini tidak ada istilah ilmu netral, itu tidak ada. Ilmu netral itu jika terkait dengan aspek teknis ya, seperti ilmu hipnosis, ilmu NLP, itu ilmu netral. Tapi kalau sudah bermain dengan dunia energi ya, kalau sudah bermain dengan dunia energi, yang ada adalah ilmu hitam dan ilmu putih ya. Kalau ilmu putih, dasar daripada vibrasinya adalah vibrasi power ya. Vibrasi power adalah vibrasi yang positif. Orang kalau sudah terbiasa dan terlatih makom hatinya ya, getaran vibrasi emosinya sudah terlatih dalam kondisi vibrasi power ya. Vibrasi power itu artinya vibrasi apa? Vibrasi-vibrasi yang positif seperti cinta kasih ya, pencerahan, keyakinan, keberanian ya. Terus kemudian enlightenment atau pencerahan. Orang seperti ini, maka yang terpancar dari dalam diri hanyalah vibrasi-vibrasi yang positif gitu ya. Dan sulit sekali untuk memancarkan vibrasi negatif. Efeknya dalam dia bersikap, berperilaku, berkata-kata dan sebagainya akan lebih cenderung ke area positif ya. Sehingga ilmunya pun menjadi berwarna positif gitu loh ya. Jadi ilmu-ilmu yang bernuansa putih ada ilmu-ilmu yang mendayagunakan potensi vibrasi diri yang positif. Nah kalau ilmu seperti ini mau digunakan untuk kejahatan nggak bisa, karena untuk memunculkannya harus kita memunculkan kondisi positif diri. Nah kalau kita sudah kondisinya positif, baik hati ya, baik hati, suka menolong, suka menabung ya kan, pokoknya seperti itu ya, mana mungkinlah kita menggunakan untuk kejahatan kan. Nah di situ loh. Nah kalau ilmu hitam itu berbeda. Ilmu hitam itu mendayagunakan vibrasi-vibrasi force ya, vibrasi sifat-sifat gelap yang ada dalam diri kita ya, sifat serakah, ambisi, tamak, takut, ragu, cemas, panik, segala macam itu ya. Pengen berkuasa dengan menginjak orang lain ya, dendam, kecewa, sakit hati, itu diperlukan. Nah itu ilmu-ilmu hitam semuanya itu vibrasi getarnya di situ gitu loh ya.
Jadi maka ilmu hitam bisa digunakan untuk menipu, untuk mencuri, merampok dan sebagainya. Karena memang getaran-getaran ilmunya mendaya gunakan vibrasi itu. Lah, ciri daripada sebuah ilmu, apakah itu ilmu hitam atau ilmu putih? Ya, apa yang dirasakan ketika setelah belajar? Setelah Anda mempelajari sebuah ilmu, feel apa yang muncul dalam diri Anda? Ada kecenderungan sikap perilaku bagaimana yang muncul dalam diri Anda? Setelah Anda mempelajari sebuah ilmu, kok cenderungnya menjadi baik hati, mudah ikhlas, mudah memaafkan, lebih sabar, pandai bersyukur. Itu artinya ilmu-ilmu kita ada ilmu putih, ya. Muncul namanya keberanian, percaya diri, muncul keyakinan bahwa Tuhan menjamin rezeki kita, ya. Muncul berani untuk menghadapi masalah. Muncul ketabahan, tekad yang kuat. Nah, itu artinya apa? Ilmunya putih. Nah, kalau setelah belajar sebuah ilmu, kemudian yang muncul hanya iseng saja, pengennya ngerjain orang, pengennya nipu orang, pengennya kok membodohi orang, pengennya kok menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain terus, ya pengennya seperti itu artinya ilmu jahat, gitu loh. Ya karena ilmu itu adalah sebuah pengkondisian batin. Semua ritual ilmu itu adalah pengkondisian batin. Itu loh ya. Di situ. Jadi ilmu yang berbasis energi itu pasti bernuansa hitam dan putih karena ada vibrasi. Nah, vibrasi itu ada frekuensi. Ya, ada vibrasi, ada frekuensi. Nah, karena ada vibrasi, ada frekuensi, ada warna, ada aura, ada warna, ada nuansa, itu loh, ya. Jadi makanya kalau ada orang asal dengar nama langsung menilai, langsung menjustifikasi, langsung menghakimi, maka saya bilang ini orang nggak tahu tapi sok tahu gitu loh, ya orang nggak tahu tapi sok tahu, ya asal namanya ini pasti begini gitu kan. Nah ini ya orang-orang seperti inilah orang sesat itu ya, orang sesat seperti ini, orang sesat dan menyesatkan, nggak tahu sok tahu dan menyanyiarkan ketidaktahuannya, seolah-olah sok tahu padahal nggak tahu apa-apa, gitu loh ya. Orang seperti ini yang sebenarnya suka bikin-bikin kacau dunia ya. Karena nggak tahu, sok tahu, kemudian ngasih-ngasih kabar ya. Itu prolognya ya. Jadi ilmu getar sukma ini masih termasuk golongan ilmu putih ya. Jadi bagi Anda yang ketika tertarik belajar ini, Anda niat jahat segala macam, udah batalin aja, udah percuma. Nggak jadi ya. Jadi bagi Anda yang niatnya jahat, gak usah ikutan lah, gak usah ikutan. Gak jadi, percuma aja, tidak ada gunanya. Jadi kalau Anda pengennya baik, niatnya baik ya, insya Allah itu kabul. Ya. Terus bagaimana yang ada niat sekarang baik ya, ya silakan ditata niatnya. Kita kan, manusia kan boleh menata ulang niat, ya. Ditata niatnya, ditata hatinya, terus ikhlas ikutin, insya Allah manfaat. Itu kan ya, dan terarah kepada kebaikan. Nah, itu ya. Sekedar prolog kita untuk materi getar sukma ya. Kemudian cara-cara penggunaan ya, cara-cara penggunaan. Contoh satu untuk proteksi diri atau keselamatan ya. Nah untuk aplikasi atau pemanfaatan untuk perlindungan diri ya, mengaktifkan daya perlindungan diri, daya supaya serangan-serangan jahat dan juga orang yang berniat jahat menjadi mundur dan tertolak dan bahkan serangan kalau ada yang menjadi berbalik ya. Setiap kita hendak keluar rumah, katakanlah atau pagi atau malam ya, dibaca ya atau digunakan tekniknya. Nanti ada namanya bacaan-bacaan ya. Ada namanya bacaan-bacaan ya, bacaan-bacaan tertentu ya. Nanti akan saya kasihkan ketika sesi pembangkitan ya. Nah, bacaan itu dibaca 9 kali ya. Dibaca 9 kali ya. Sambil tahan nafas. Jadi tahan nafas. Tahannya di pusar ya. Tahannya jangan di dada. Sebaiknya tahan nafas itu di pusar ya. Yang namanya tahan nafas di pusar itu maksudnya gini loh ya. Kadang-kadang masih banyak yang tanya juga, "Pak, tahan nafas di bawah pusar itu seperti apa?" Ya, jadi gini, saat kita tarik nafas, yang dikeraskan perutnya itu loh ya. Waktu nahan kan bisa dikeraskan di sini ya. Yang nahan nafas itu di bawah pusar itu loh ya. Di bawah pusar sini ya. Nafas. Nah, saat tarik nafas ini yang perutnya yang gerak, perutnya yang bergerak ke depan, serut ya, coba seperti ini ya, sorry ya, ya seperti ini ya, ya. Nah, tahan nafas di sini, tahan nafas di sini ya. Ini yang keras ya, keras ini, ya keras. Ini pusar,
Ini keras ya. Hembus nafas. Tarik nafas. Tahan. Nah, keras. Hembuskan. Tarik nafas. Ya. Keras. Nah, ini tahan ya. Hembuskan. Nah, seperti itu ya. Yang namanya tahan nafas di bawah besar, paham kan ya? Kadang-kadang kalau lewat terusan itu kan bingung ya kan, makanya saya berikan video-video kayak gini biar lebih enak, lebih mudah bagi yang belajar, sama dengan ikut workshop, sama dengan datang langsung, ini gratis ya kan, nah, luar biasa kan ya. Nah, jadi baca 9 kali ya, sebelum keluar rumah atau tiap pagi atau tiap sore ya. Itu cara-cara untuk perlindungan diri ya, baca 9 kali, kemudian tiup ke tangan, tahan, tarik nafas, tahan, baca 9 kali, kemudian tiup nafas. Ya, usapkan di wajah, ya, seperti ini. Belakang kepala, ya. Seret, gini ya, depan, belakang. Ini bahasa isyarat bahwa seolah kita sedang memberikan proteksi kepada diri. Itu kurang lebih ya, bahasa isyaratnya adalah dengan menggerakkan seperti itu. Nah, pagi hari boleh bangun tidur, terus malam sebelum tidur atau saat mau keluar rumah dan sebagainya, itu dilakukan seperti itu ya. Sorry ya. Terus kemudian untuk pembungkam musuh ya, untuk pembungkam musuh, untuk mahabah, untuk untuk menagih hutang, untuk tiupan ya, aplikasi genom tiupan, aplikasi mahabah tiupan saroko hampir sama ya, itu tekniknya hampir sama, cuma pemancaran aja lewat berbagai macam gitu ya. Jadi begini, ya. Saat ada berhadapan dengan target ya, saat ada berhadapan dengan target, tatap targetnya siapa? Tatap ya. Baca 3 kali. Tatap, kemudian saat ada tarik nafas. Seolah target itu masuk ke dalam diri Anda ya, seolah ada telan. Kemudian saat kemudian tarik nafas, baca lagi 3 kali, dan hembuskan. Kemudian apa yang menjadi maksud Anda? Semuanya Anda mau bikin orang yang apa? Target Anda umpamanya supaya bayar utang gitu. Ya katakanlah saja ya afirmasinya. Kamu bayarlah utang kamu. Seperti kan? Kamu bayarlah utang kamu. Bisa seperti itu ya kan? Terus atau umpamanya kalau untuk pengasihan ya, saat membuka nafas, kamu menjadi kasih dan sayang kepadaku, umumnya. Itu bahasa afirmasinya terserah lah ya. Bahasa afirmasi-afirmasi itu terserah Anda. Anda bisa cari di buku-buku, di kitab mantra seperti apa baiknya ya. Karena itu kan bahasa afirmasi kan sesuai dengan bahasa Anda. Anda boleh pakai bahasa Jawa, Anda boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Melayu, bahasa Hong Kong, bahasa Cina, bahasa Kanton, bahasa Mandarin, ya, pakai bahasa Inggris, terserah Anda kalau afirmasi. Yang terpenting itu apa sih ya? Afirmasi itu kalau nggak ada power kan tinggal afirmasi saja. Ya, yang penting kan powernya itu. Ya. Yang penting powernya itu ya dulu yang sudah ada. Nanti kalau sudah powernya sudah ada, masalah afirmasinya itu pakai bahasa apapun terserah Anda saja ya. Masalah afirmasi. Yang penting caranya seperti tadi ya. Baca 3 kali ya. Sambil menatap target. Setelah itu kemudian tahan nafas. Baca lagi 3 kali. Hembuskan nafas. Tembak targetnya. Sambil mengatakan afirmasi tertentu. Nah, itu terkait dengan pelet tiupan asap rokok, terkait dengan gendam tiupan, terkait dengan menagih hutang, ya, terkait dengan kalau keteguhan hati dan kepercayaan diri hampir sama dengan yang untuk proteksi atau keselamatan ya. Wah, Anda enggak PD mau ke apa gitu ya. Baca aja. 9 kali kalau terlalu panjang ya, Anda enggak kuat tahan nafas ya. Oke. Boleh 7 kali. Minimalnya 3 kali lah ya. Jadi saat tahan nafas itu boleh baca 3 kali, 7 kali atau 9 kali. Kalau sebaiknya 9 kali ya. Kalau enggak kuat ya 7 kali saja ya. Sama kalau untuk keyakinan diri sebagainya, tiup tangan seperti ini ya. Nah, usap seperti tadi ya. Kalau untuk penyembuhan baca dulu 3 kali ya, 3 kali. Kemudian tahan nafas, tahan, baca 3 kali, hembuskan ya. Kemudian sentuh di area yang sakit. Kemudian afirmasi apa? Niat salurkan energi untuk kesembuhan dia, atau katakan mudah-mudahan segera sembuh, atau ya Allah sembuhkanlah dia, terserah Anda ya afirmasinya. Sentuhkan atau seolah-olah hendak menyentuh ya, jajar sekian itu ya. Nah, niatkan untuk kesembuhan dia. Nah,
Jika Anda sudah terlatih dengan pelajaran-pelajaran magnetism, reiki dan sebagainya, sebaiknya sebelum melakukan sentuhan itu, sebelum melakukan pemancaran energi, Anda lakukan deteksi dulu ya, deteksi dulu di area mana yang kira-kira ada masalah, ya kan? Scan ya, scan kalau di area ada yang masalah, lah kalau di situ ada aura gelap segala macam dibuang dulu ya, dibuang dulu, kemudian setelah dibuang baru diberi pemancaran energi, ya kan? Diberi pemancaran energi. Setelah selesai baru diniatkan untuk dipermanenkan atau dikunci. Niatnya apa ya? Niat permanen gitu udah cukup ya. Ya seperti itu ya. Kalau yang belum pernah belajar kan nggak ngerti yang namanya kepekaan, nggak ngerti yang namanya deteksi, ya sudah kira-kira di mana tempat sakitnya lah, kata hati aja, tah udah taruh situ set, kemudian sentuhkan atau sekitar ambil jarak berapa senti gitu kan ya. Yang terpenting itu apa ya, yang terpenting bukan masalah teknisnya, intinya apa, ini adalah ikhtiar. Yang menyembuhkan hanyalah Allah ya, yang menyembuhkan adalah Allah. Makanya betul-betul khusyuk, betul-betul mohon pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan itu sesuai dengan harapan Anda. Itu yang terpenting, ya. Jadi sebenarnya enggak ada ilmu yang lebih hebat, lebih sakti, yang maha sakti hanyalah Allah. Kita manusia hanyalah menjolok kurnianya saja dengan berbagai macam teknik yang kita miliki, ya. Jadi ilmu-ilmu itu sebenarnya kan apa ya? Kita kan mengkodekan apa-apa yang biasa terjadi. Ya, cuma biasanya nggak sengaja itu kan ya. Nah kemudian hal ini oleh para ahli bijaksana istilahnya kan diamatin, diteliti dan sebagainya, kemudian dipolakan, dijadikan sebuah pola. Nah itu namanya jadilah ilmu gitu loh ya. Jadi yang tetap yang menyembuhkan, yang mau melindungi kita dan sebagainya, semuanya hanyalah Allah ya. Kita ini hanyalah sekedar berusaha, kita hanyalah sekedar berikhtiar ya. Itulah ya kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan ya. Alhamdulillah sudah banyak teman-teman yang hadir ya. Ini saya live streaming menggunakan tablet ya, tablet lama ya, saya belum beli tablet baru ya, gak sempat beli sih kemarin, sibuk banget ya. Kameranya ya seadanya seperti ini ya, ini di kamar penerangannya pakai lampu gini ya, kurang terang, gak apa-apa lah ya. Jadi dengan kualitas gambar ya lumayan lah, yang penting bisa menyampaikan materi ya. Kita bukan show film yang harus kualitas high definition ya, seperti itu. Dalam tutorial saya di Kenan juga yang penting itu adalah materi disampaikan paham ya, tidak terlalu aspek grafis segala macam tidak terlalu kita utamakan, karena terutama adalah materinya ya, yang penting materi tersampaikan. Nah jika ada teman-teman ada yang mau tanya silakan ya, jika ada pertanyaan silakan, insya Allah saya jawab. Mumpung saya lagi di nginap di sini ya, di sini tuh sinyalnya bagus ya, sinyal bagus sehingga live streamnya agak lancar ya. Tadi kan waktu saya jalan-jalan ngopi ya, ngopi di Academy Cafe ya, The Cafe Academic di Wancai ya, di 255 Wancai, di jalan nomor 255 ya, di cafe situ sinyalnya menteri-menteri. Sebenarnya tadi mau ngobrol juga masalah ini, tapi karena sinyalnya menteri-menteri ya sudahlah, kita cukup aja sekedar sehel aja tadi, tidak panjang-panjang kata. Tapi kalau di sini di mana, di tempat penginapan sinyal cukup bagus ya. Terus kemudian dalam kesempatan ini ya, mumpung saya masih di Hong Kong ya, teman-teman juga masih di sini ya. Saya sebagai guru besar Naks DNA mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh BMI yang sudah turut serta dalam event-event yang diselenggarakan di sini ya. Kepada panitia dan juga tim panitia, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mereka sudah menyuburkan dan menyebarkan ilmu-ilmu dan akhsena ini ke negeri Peton ini. Dan alhamdulillah ilmu-ilmu ini dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang di sini ya. Alhamdulillah di situ luar biasa banget kalau melihat dan mendengar kisah-kisah yang disampaikan oleh mereka. Nah, dan saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua saja ya, teman-teman yang kemarin hadir dalam acara gathering kita, pertemuan kita ya, baik yang di format seolah-olah seperti seminar ya, kita bukan seminar kok ya, kita seolah-olah seperti seminar gitu ya, soal ngikut kayak seminar, padahal kita ya bukan seminar lah, kita kumpul-kumpul gitu aja sebenarnya ya, kumpul-kumpul dalam acara namanya kan komunitas ya, kumpul-kumpul acara sharing berbagi ya, di format seolah-olah kayak seminar gitu kan ya, padahal nggak seminar, biasa aja sih ya. Ya, terus kemudian yang kedua, kumpul-kumpul yang kedua, istilahnya sharing lebih serius ya.
yang di format seperti seolah-olah seperti workshop gitu kan ya. Intinya semuanya sharing lah ya. Intinya semuanya sharing adalah untuk komunitas yang ada di sini. Dan alhamdulillah acara juga berlangsung dengan lancar, hikmat, dan juga banyak berhasil ya. Kayak kemarin pas latihan ngemat, wah luar biasa banget ya. Hasilnya boleh dikatakan 99% ya, siswa berhasil melakukan praktek ngemat ya. Tinggal dikembangkan ya. Ilmu yang sudah ada tinggal dikembangkan sendiri ya. Sesuai dengan apa yang dihadapi, sesuai dengan harapan dan cita-citanya, sesuai dengan masalah yang dihadapi, dikembangkan ya, dikembangkan. Ilmu itu ibarat kata, kita mengajar satu hari siswa siswa itu udah bisa. Tapi untuk menjadi mahir itu kan butuh pengalaman. Seperti kita belajar mengemudi mobil, satu hari itu udah bisa lah ya. Kita udah bisa belajar satu hari sudah mana, bagaimana nginjak gas ngerem, bagaimana masukkan gigi persneling, semuanya udah bisa. Tapi untuk menjadi mahir itu tergantung diri kita sendiri, itu kan tergantung si pembelajar sendiri. Kalau dia nggak pernah praktek, nggak pernah menjalankan ilmunya, ya nggak berhasil, ya kan. Nah, demikian juga terkait dengan kata sukma ini. Kalau Anda setelah menerima pembelajaran ini, terus kemudian nanti ikut pembangkitannya, terus kemudian Anda nggak pernah praktekan, Anda ya Anda nggak tahu lah bagaimana efeknya, bagaimana apanya kan di situ, karena nggak tahu ya nggak mahir-mahir juga. Apalagi kalau yang niatnya jualan, percuma itu kan ya. Jadi ada yang ikut tuh bukan karena pengen belajar, tapi pengen dijual lagi gitu kan ya, percuma aja itu kan. Nggak ada guna kayak gitu, ilmu kayak gitu ya. Ilmu itu yang penting adalah bermanfaat untuk diri sendiri gitu loh ya. Bermanfaat untuk diri sendiri ya. Jadi untuk teman-teman Hong Kong ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang ada di dalam diri teman-teman semuanya betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat untuk aspek dunia dan juga untuk aspek akhirat ya. Karena ilmu-ilmu di Naqsyabandiya semuanya memang ada kandungan pendidikan spiritualnya, jadi insya Allah bermanfaat juga untuk lebih meningkatkan rasa khusyuk kita dan meningkatkan rasa hadir kita mengenai hadirnya Allah di dalam hati kita. Jadi dalam hal zikrullah insya Allah juga lebih bagus lagi ya. Jadi ada nuansa-nuansa spiritual di situ. Masalah makanya bagi yang nggak tahu, begitu dengar gendam, dengar apa langsung underestimate, langsung menilai negatif segala macam. Ya, biarlah ya. Mereka kan hanya prasangka. Ada juga yang menyangka kita ilmu kita itu mistik, mistik banget, ya nggak masuk akal. Ya biar saja lah ya. Mereka kan hanya berdasarkan atas prasangka-prasangkanya saja. Prasangka itu prasangka-prasangka, biarkan. Padahal apa sih? Saya kalau mau menjelaskan, menjabarkan, saya ilmiahnya itu mudah gitu ya. Karena saya juga seorang hipnoterapis dari berbagai aliran perguruan, saya juga master NLP dan juga trainer NLP. Saya kalau mau menjelaskan secara NLP, secara hipnoterapis juga bisa, itu loh ya. Ya. Tetapi kalau dijelaskan semuanya kan panjang, jadinya nggak jadi belajar, jadinya membedah teori nantinya kan, kepanjangan dan tidak ada gunanya. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu yang saya berikan itu kalau mau dibedah secara ilmiah pun bisa, itu loh ya. Cuma kan saya berikan praktisnya saja supaya ada supaya cepat praktik dan dapat digunakan. Kita sedang tidak membedah untuk apa, ya kan ya? Ya yang mereka banyak prasangka, ya biarkan sajalah dengan segala prasangka mereka. Ya, kita ibarat kata, ya mungkin belum jodohnya, saya anggap gitu aja bagi saya. Saya anggap belum jodohnya dengan ilmu kita, ya biarkan mereka berprasangka dengan segala prasangkanya. Jadi, saya kira cukup ya, itu yang dapat saya sampaikan untuk sesi kali ini. Yang jelas, dalam untuk melalui live stream ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua saja sahabat ya, tidak saya sebut satu-satu nanti ada yang iri ya. Kepada semua saja sahabat yang ada di Hong Kong ini, saya ucapkan terima kasih atas sambutannya, terima kasih atas segala keramah tamahannya ya. Pak Edi tidak bisa memberikan apa-apa ya, hanya segera apa yang Pak Edi bisa itulah yang saya berikan ya, tidak bisa memberikan yang lebih dari itu ya, mampunya hanya itu ya, itu saya berikan. Saya ucapkan terima kasih banget kepada teman-teman yang ada di sini yang telah menyambut dan sudah ikut menebarkan kebaikan bersama Naqsyabandiya. Dan bagi teman-teman yang berminat untuk ikut sesi Madalikar Sukma, saya akan pantau di grup Telegram ya. Jadwalnya belum saya pastikan ya, karena ini masih persiapan packing-packing, besok kita mau terbang ya. Besok pun kalau nyampe rumah kan sekitar jam 6 sore, jam 7 sore ya kan, 7 malam kan masih capek. Jadi belum mungkin belum bisa saya berikan ya, mungkin besok lusa apa baru untuk sesi pembangkitan bisa saya berikan di Telegram. Jadi jelas pantau saja lah di Telegram grup Jagi Club dan itu free ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah hadir dalam sesi live stream kali ini yang saya siarkan dari
Saing Pun, Hong Kong ya. Terima kasih, sekian. Dan bisa, bila saya ada salah-salah kata ya, dan mungkin tanpa sengaja menyinggung hati Anda, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Shallu alaihi.